Tadi pagi-pagi ini ada wartawan yang kemudian WA kita, terus saya. Pagi-pagi ini ada wartawan yang kemudian WA kita, terus saya. Sudah tahu Mama Deddy meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak tuh, enggak tahu. Apa iya gitu? Kok enggak ada beritanya gitu ya? Terus langsung saya panggil istri. Mah, mah, Mama Deddy meninggal. Istri saya bilang, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyalain TV. Terus saya ambil telepon ke nomor Mama Dede. Alhamdulillah diangkat sama beliau. Panjang umur. Langsung saya bilang, yeay, Mama masih hidup. Gitu. Apa kata Mama Dede, Ustadz orang yang keempat nih yang nanya sama Mama pagi-pagi tadi. Sekarang aku udah lebih banyak lagi nanya sama beliau kali. Gitu, terus kita bercanda-canda deh. Terus beliau bilang, ngelihat itu tuh anaknya Ustadz, ya Allah, di TV. Wirda sama Kumi, kayaknya cakepan anaknya sama bapaknya gitu ya, Mama. Sekali panjang umur gitu. Terus kita janjian nih ceritanya mau ke rumah beliau gitu, tapi tadi sore masih ada halangan, ya mudah-mudahan lain waktu kita atur. Doain pemirsa ya. Terus rupanya emang ada orang yang namanya Mama Dede dari keluarga Pramuka di Provinsi Banten yang wafat, sama-sama tulisannya Mama Dede. Nah ini kan memang perkara literasi ya, sebagian orang kita yang memang menurun lemah main share-share lagi itu tanpa lihat benar-benar itu wajah siapa, muka siapa gitu. Kita doain yang meninggal wafat itu husnul khatimah, dan Mama Dede yang kita kenal di TV juga panjang umurnya, dan semua mamah di dunia insya Allah menjadi mama yang disayang oleh Allah dan anak keturunannya barokah barokah hingga akhir hayatnya. Terima kasih pemirsa Insight. Waalaikumsalam.